versinya di sini menurut perhitungan dibutuhkan sekitar 53 meter kubik per harinya dengan sistem di lantai teratas dari pompa dengan menggunakan pompa transfer untuk didistribusikan ke roof tank dengan kapasitas 20 kubik dengan asumsi 4 lantai teratas menggunakan sistem booster dan berikutnya ke bawah menggunakan sistem gravitasi. Di sini menggunakan suplai dari PDAM dan juga sumur dalam. Di mana kemampuan untuk si pompa transfer 2 pompa transfer 2 kali 150 liter per menit. Dan pompa boosternya ada 3 kali 20 liter per menit. Untuk pipa-pipanya, untuk pipa air bersih dia menggunakan jenis PPR PN10, sedangkan untuk pipa-pipa air kotor, air bekas menggunakan pipa PVC kelas AW.